Iya. Gimana okay, soal singlenya Kak Cinta? Boleh nggak kamera dari sini? Dari sebelah. Geser, guys. Enggak, Mbak pindah ke sini. Aku yang. Oh. Datang ya. Ayo. Oke. Iya. Kak Cinta ya tentang single, Kak. Aduh, Mbak, ini dari sini mobilnya. Enggak, sedikit aja, Kak. Sedikit, Kak, sedikit aja. Sedikit aja, Cinta. Belum jauh enggak kalau mobilnya? Iya, 3 menit kita udah hampirin kok, tenang. Yang pasti aku seneng banget. Aku baru aja ngeluarin lagu bareng Eka Gustiwana. Dan walaupun lagu Markisa ini dalam bahasa Inggris, sebenarnya lagunya sangat-sangat Indonesia karena menggunakan 7 instrumen khas tradisional Indonesia. Ada kecapi, ada saluang, ada sarunai, ada sape, teriakan Kalimantan, kendang Sunda, kendang dangdut. Terus video klipnya pun juga sangat menonjolkan budaya Indonesia karena bajunya ada yang menggunakan tekstil songket, tenun Sumba, kerang lautan Papua, dan syutingnya itu di Gumuk Pasir dan juga di Studio Gamplong, Jogja. Dan video klipnya itu bisa dibilang aku menjadi creative producer dan juga co-director bersama Bramski. Dan senang banget karena sempat trending selama beberapa hari lagunya, jadi video klipnya. So I hope lagu ini bisa terus membanggakan aku dan tim aku karena kita kerja keras banget untuk lagu ini. Dan aku harap lebih banyak seniman-seniman Indonesia juga bisa menonjolkan budaya beragam kita melalui musik, melalui film, apapun itu, supaya di mata dunia terlihat jelas bahwa Indonesia talentanya nggak kalah sama yang lain. Jadi awal.